dekat net, dekat internet banyak tau orang tafsirkan lagu-lagu Datuk. Gini, banyak orang tafsir lagu M. Nasir. Tapi adakah ia sama dengan seperti apa yang dimaksudkan oleh M. Nasir? Dijemput oleh Abang Sujimi dan juga Adres untuk promosi konsert Gendang Party yang akan berlangsung pada Julai ini, dan aku dapat 7 minit dengan M. Nasir. Wah. Dekat net, dekat internet banyak tau orang tafsir kan lagu-lagu Datuk. Lai 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 lai. Itu la ilaha illallah betul ke? Tafsir tu penting. Transliterasi itu lagi satu hal. Tafsir itu penting. Jadi tafsir itu perlu ada ilmu. Ya, betul. Jadi dia tak boleh cakap. Ya. Sembarang je. Okey, dia tak boleh sembarang eh. Maknanya ialah macam itu rupanya jawapan dia. Simple aja. Tapi aku ambil kesempatan juga tanya mengenai soalan yang ada ilmu sikit lah kan, ada ilmu sikit. Kita dah dengar banyak lagu-lagu hit Datuk eh. Bagi saya dia ada satu roh lah, ada roh, ada jiwa, ada keberanian eh. Kenapa Datuk rasa tertarik untuk produce dan untuk hasilkan lagu-lagu yang buatkan Datuk rasa ke arah itulah, ke arah itu satu. Pertama itu memang daripada mula bila saya nak buat lagu, bila saya belajar buat lagu saya. Dan bila saya cita-cita nak jadi yang merakam lagu dan buat persembahan pada orang, saya nak sampaikan lagu yang macam itu. Okay. Saya memang dari dalam tu memang saya nak sampaikan lagu yang macam itu. Bagi saya itu sajalah yang boleh buat apa yang saya buat tu bermakna. Kalau tidak, saya akan mengalami nanti satu hari nanti kalau tak, kalau lagu tu hanya sekadar hiburan dan dia tidak akan saya akan tertanya-tanya pada diri saya, ada benda yang tak selesai ni. Adakah itu yang membuatkan dia meletup eh? Adakah itu rasanya resepi dia? Itu bukan itu saja, itu sebahagiannya, tapi daya komunikasi itu. Kerana lagu-lagu itu dia sebenarnya sebagai cermin pada orang pendengar tu. Okey. Dia yang nak, dia yang memanggil tu sebenarnya, bukan saya. Mari eh. Salah ke, tersesat ke, apa itu tak apa. Tapi yang penting dia orang nak berjalan. Okey. Okay, terima kasih banyak Datuk. Sama.